Okay, geng. Korang nak aku review apa je hari ni? Cepatlah, geng. Tanya. Cakap je korang nak aku review apa hari ni. Lagi 5 minit je, geng. Aku nak gerak dah ni. Aku nak jumpa buah hati aku. Aku ada beli perfume baru. Tapi awet aku suka perfume yang lama. Takpelah, cuba je lah. Saya nak order awak boleh? Order kat sini lah awak. Alah, sini je lah. Ni main lah. Cepatlah nak order apa. Nak main eh. Awak ni, takkanlah tak tahu saya selalu order apa kat sini ni. Ya ke? Makan tak tu? Ni. Eh, ambil ni. Ambil semua ni. Eh, ambil ni. Sedap. Assalamualaikum. Salam. Hai. Assalamualaikum. Okey. Nak saya buat apa hari ni? Sapu sampah, mop lantai ke nak saya lah dekat teman tu? Yalah, awak tolong nak jatuh kompinin, saya nak jalan tau dia dekat teman tu. Baik, sekarang juga saya buat. Okey. Nah, masalah Ustaz. Eh? Tak jawab, Bet. Oh, sekarang awak nak cakap saya buat masalah dari dia orang. Tak adalah. Canda. Tak tahu pun. Saya baik bercanda kalau tak, semajuk dengan awak. Boleh. Rasa dia ni. Nak minum. Ish, mamak ni. Tergede-gede pula depan Miss. Aku rembat sekejap lagi kan. Siapa tu, Miss? Itulah. Dia siapa kena kat tutup pun. Dia banyak mempunyai river tau. Elah, yelah tu tak macam popular pun. Dia popular. Pelosi ramai tau. Elah, yelah tu. Entah-entah, dia beri follower dekat mana-mana dah. Zaman sekarang ni, mana macam saya sangat, Miss? Nak lagi. Banyak je Insta famous yang beri followers. Mana ada. Tak baik tau cakap macam tu. Baik awak buat kerja sekarang sebelum saya potong gaji awak. Okay. Jangan. Okey, saya buat sekarang. Okey. Pak, bayar awak? Nak bayar guna cash ke QR? QR lah. QR kan sekejap. Okey. Okey, terima kasih awak. Bye. Bye. Tunggu kau, Zack. Aku akan kacau hidup kau sampai kau menyesal. Hai, geng. Bersama lagi bersama aku, Zack. Banyak sangat komen tu. Santai. Aku tahu korang happy. Santai. Okey, geng. Hari ni aku ada barang baik je nak review untuk korang semua. So, mesti korang nak tahu kan? So, korang cuba teka dulu. Salah. Tak apalah. Aku bagi tahu sendirilah. Korang sabar sekejap. Tada. Okey, geng. Dekat tangan aku sekarang ada satu perfume yang tengah viral dekat satu Malaysia sekarang.
So sekarang dekat tangan aku ada dua flavor. Satu bau soft, satu ni dia bau agak-agak macam berat sikit lah. So bagi aku, aku suka yang ni. Sebab bau dia, bau soft gila. Dia macam bau ala-ala buah strawberry macam tu. Okay geng, korang mesti tertanya-tanyakan bab ketahanan dia. Eh korang jangan risaulah, aku dah pakai nampak. Dah nak habis lah, padahal baru seminggu je dekat aku. So ketahanan dia bagi aku 12 jam. Aku berani potong tangan lah 12 jam. So geng, perfume ni dia datang dengan 5 flavor. So flavor-flavornya adalah flavor macam bau buah, ada bau berat. Eh, kau ni siapa? Kau tak berhati apa dengan aku? Aku buat salah apa dengan kau? Eh, kau ni siapa duk? Apa masalah kau? Apa yang kau dah buat dekat akaun TikTok aku ni? Okay geng, 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 geng. Kau percaya dia ke kau percaya aku? Korang dah dengan aku lama kot. Takkan korang nak percaya dia? Eh dah lah geng. Aku serabut lah. Aku belah dulu lah. Ciao. Hai geng, kembali lagi bersama aku Zack. So guys, hari ni aku tak nak buat paid review tapi aku ada satu kongsi. Aku nak pujuk wake aku hari ni. So, you ni. Jom guys, aku bawa korang sekali lah. Hai awak. Kenapa? Nanti saya buat kerja boleh tak? Gila balik. Awak, janganlah buat kat saya macam ni. Sumpah awak, saya tak tahu pun macam mana video tu boleh viral. Saya rasa kan? Ada orang nak jatuhkan saya lah. Dah lah Zack, gila balik. Pergi cari masa. Sayang. Kenapa untuk awak? Sumpah, saya bukan macam tu. Maafkan saya, okey? Lah. Kena awak tak buat? Betul. Janji? Janji. Jom awak, kita duduk sana kejap. Wanginya. Mestilah wangi. Siapa yang bagi? Sweet kan saya? Awak jangan marah-marah lagi tau. Saya sayang awak seorang je. Terima kasih awak. Sama-sama sayang. Tunggu saya. Pastikan hidup kau musnah. Hai. Hai. Macam biasa satu. Tapi take away tau. Tak nak duduk ni dulu kau. Tak apalah, saya banyak kerja lagi ni. Nak berapa? 13. Ya eh. Lah. Selamat lagi. Bye. Kenapa tak jumpa ni siang hari ni? Ada apa masalah ke? Eh, Miss. Bila apa dari tadi? Asyik membebel je kerja. Taklah, sejak tu. Macam pelik sangat hari ni. Macam kamu mata banyak sangat masalah dia. Tapi dia alah, adalah tu kerja yang dia nak kena settlekan. Dahlah, tak fikir sangat pasal dia. Lagipun, panjang lagi masa kita dekat kafe ni, Miss. Senyum nak sikit. Ha. Tak tahu. Okey. Eh, Miss tu. Customer tu.
siapa. Kau datang dekat lokasi yang aku hantar ni. Aku kat mana ni? Eh, kau siapa? Kenapa kau tangkap aku? Kau tak berhati apa dengan aku? Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Zed. Kau ni siapa? Asal? Kau takut? Kau takut? Best kan, jadi famous. Yang bersiapa? Influencer TikTok beli followers. Seronoknya aku kau kena hentam teruk dengan friends-friends kau. Kau tengok ni. Kau tengok influencer-influencer ni betul-betul. Ada diorang lupa? Siapa yang bantu diorang? Tak, Zed. Tak. Bukan macam kau. Kacau lupakan kulit. Kau tak malu ke? Kau tak malu. Kau popular pun sebab orang yang bantu kau. Kau popular pun bukan sebab usaha kau. Kau tu bubar. Hala kiri juga. Ya. Aku tahu aku salah. Aku lupa siapa yang tolong aku. Aku kejar popularity aku. Aku minta maaf dekat kau sebab aku tak bayar hutang-hutang kau. Jauh aku dari narkoba. Hidup ini sudah merana. Aku cuba untuk pulih. Jadi aku tinggalkan semua. Tiada guna aku simpan. Nafas ini milik Tuhan. Tinggalkan semua. Andai aku pergi dulu. Aku harap kau sedialah apa yang aku dah buat, Zed. Hala kiri juga jalanku yang selalu bertukar arahnya tak tentu. Zed, si mana berjalan macam ni? Cuma saya bawa begini sebentar. Narkoba, hidup ini sudah merana. Aku cuba untuk pulih. Jadi aku dia betul-betul menyesal awak. Saya nak tanya boleh tak? Awak boleh terima saya lagi tak lepas saya dah cerita semua benda dekat awak? Saya faham. Saya kata benda dah lepas kan? Sekarang, awak nak fikir saya apa-apa. Benda kena baru, kita sentuh sama-sama. Okey? Terima kasih awak. Sayang awak. Saya rasa saya nak mulakan hidup barulah. And saya cuba nak lupakan apa yang dah jadi. Jangan ya. Awak, bukan tahu kerja dengan saya. Lagi bukan saya pelik. Kenapa saya rasa tiba-tiba je nak ke diri? Kalau aku nak berhenti, bagi tahu yang dulu kan? Dia tak tiba-tiba je lah, tak beritahu saya. Haalah, saya suka dia awak. Tapi, satu syarat. Awak jangan stress-stress tau sebab saya ada dengan awak. Okey.
tinggalkan semua. Masih ada masa. Tinggalkan semua. Akhir ini sisa. Semakin menjauh, jerakan diri.